Assalamualaikum semua. Sekarang Lana berada di Orlando, Florida. Kita dekat Orlando ni. Nak ke Tampa. Okay. Hari ni bukan nak cerita pasal air kat mana, tapi nak cerita pasal kes yang tengah viral satu Malaysia ni. Tentang siapa ni? Abang Tesla. Sebenarnya saya tak tahu pun tentang Abang Tesla ni. Sebab tak pernah tahu pun siapa dia, apa dia buat. Ni pun dapat tahu pun daripada fan-fan yang DM I. You suruh I komen. Kalau lah benda ni jadi kat I, saya katalah apa pendapat kat Lana. Kalau abang dia ni kita ni nak pasang apa, nak kahwin lagi. Kan? Dia bagi statement pula. Isteri pertama harus dihargai. Isteri kedua harus dicintai. Pendapat tu kesian aku lah. Tapi pun tak apa. Sebab ni pendapat masing-masing kan. So ni pendapat I. Kalau terjadi dekat dekat diri I, suami I, tak syukur lah. Tapi kalau terjadi dekat suami I, dia tiba-tiba dia kata I nak buka ni apa ni, I nak anak, saya nak kahwin dua. Benda sempat hari besok, benda tu dah hilang dari radar. Hilang. Lelaki ni, kalau yang jenis yang baru kaya, jenis yang have-have baru, you know, dulu dia susah sama-sama, kan, tiba-tiba dia kaya mendadak ataupun ni, dia kata shock, dia mulalah nak buka cawangan sana, cawangan sini, franchise sana, franchise sini. Pasal tu, bila lelaki ni, kalau banyak duit ni, korang kena kontrol dia. Lagi-lagi dulu sama-sama susah kan, tapi kalau perempuan, dia banyak duit dia lain, dia mungkin sama ada dia jenis menyimpan ataupun dia jenis yang suka show off. Yang jenis culture shop dia show off lah. Beli barang sana, barang sini. Duduk handbag-handbag sana, handbag sini. Rumah ke kereta ke. Tapi tak apalah bagi aku daripada dia nak buka-buka cawangan kan. Tapi kalau lelaki yang jenis macam ni, tiba-tiba dia beri alasan, oh sebab I nak zuriat. Selama kau susah, kau tak pernah terfikir pun pasal zuriat. Tiba-tiba kau kaya meletup, oh dah ada duit sikit ke, kau nak pasal zuriat. Eh, baik. Kau pergi tengok Sajak punya IG. Apa ni? Sajak punya media sosial. Dia kata apa, dia pun bijak. Kalau kau betul-betul kaya, kau berduit, kau pergi dia tembak dekat tabung ABF. Kan? Kata sayang, setialah pada satu. Dulu kau buat statement macam tu. Tiba-tiba bila kau ada duit, kau nak, kau bagi alasan, oh, bini pertama harus dihargai, bini kedua harus dicintai. Jangan pula aku keluar statement, bini ketiga harus dikasihi. Macam-macam akal ya lelaki sekarang ni. Dan kau pun kena bijak eh. Kalau lelaki pada kita kena 3 step ahead. Kalau lelaki aku, aku dah buang dah benda tu. Besok pagi dah tak nampak dah. Kencing dah tak ada dah. Tak ada anak dah. Biar puas hati. Dia nak bakat franchise 5 pun tak apa, aku bagi je. Itu pendapat I lah. So kepada Abang Tesla kita pun, good luck lah ya. Jangan pula aku dengar segmen ketiga nanti, bini ketiga harus dikasihi. Okay, I pun dah jawab korang punya apa ni, soalan-soalan. Pendapat I, itu adalah pendapat two cent I. Kalau nak terima-terima, sebab semua orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat I, okay, jaga diri dan jaga suami.